Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5. Masih di tema yang sama, yaitu mengenal keragaman kuliner khas Betawi, bir peletok. Pelajaran 2 ya, yaitu tentang membuat minuman khas Betawi, bir peletok. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lanjut ke tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan cara membuat bir peletok dengan percaya diri. 2. Mempraktikkan cara membuat bir peletok dengan teliti. Jadi, kali ini pembelajarannya itu tentang membuat bir peletok. Ayo mengamati. Amatilah video di link berikut ini. Di sini ada video cara membuat bir peletok. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara-cara membuat bir peletok, dari mulai bahannya, lalu cara pembuatannya apa saja. Nah, kali ini kita akan sama-sama menyimak video cara membuat bir peletok. Untuk linknya sudah Ibu sematkan di deskripsi video ini ya. Ayo mencoba. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat bir peletok, tetapi secara berkelompok ya. Kelompoknya bisa dibagi oleh guru kelas kamu masing-masing. Yang pertama, bentuklah kelompok beranggotakan 4-5 orang. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat bir peletok. 3. Buatlah bir peletok sesuai dengan cara pembuatan yang telah kamu pelajari sebelumnya. 4. Buatlah foto dokumentasi selama kamu membuat bir peletok. 5. Selamat mencoba dan utamakan keselamatan selama membuat bir peletok. Jadi ini adalah tugas kelompok. Hasilnya bisa kamu videokan atau kasih foto dokumentasi ya. Semua tugasnya tergantung dari guru kelas kamu masing-masing. Bir peletok, selanjutnya membuat laporan. Yang pertama itu di paragraf pertama, ceritakan kapan, siapa saja yang terlibat, untuk apa laporan tersebut. Yang kedua, paragraf kedua itu bagaimana proses pembuatannya. Kalian dapat menceritakan bahannya apa saja, cara membuatnya, lalu bagaimana hasilnya. Dan kalian juga dapat menceritakan hasilnya nih, ceritakan juga kendala. Kalau misalnya ada kendala ya, kompak atau tidak kompak anggota yang dialami selama kegiatan. Yang ketiga ada di paragraf akhir, di mana kamu isinya itu ungkapan kesan yang kalian rasakan, apakah senang ataupun tidak senang. Buat laporan, saatnya membaca laporan. Di sini nanti kamu melakukan presentasi masing-masing kelompok. Setelah laporan selesai dibuat, bacakan di depan anggota kelompok lain. Jika ada kritik atau saran, jadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan berikutnya. Jadi di pembelajaran kali ini kamu hanya membuat bir peletok, lalu dalam pembuatan itu bisa kamu foto atau videokan. Setelah kamu membuatnya, kamu membuat laporannya. Nah, laporannya tersebut dibacakan di depan kelompok lain. Wah, ternyata tidak terasa pembelajaran untuk bab ke bir peletok sudah selesai. Akan melakukan evaluasi. Soal pertama, minuman tradisional khas Betawi yaitu A. Udang Uwuh, B. Bajigur, C. Bir Peletok, D. Sekutem. Kira-kira yang mana, yang mana? Iya, betul sekali, Bir Peletok. Soal nomor 2, berikut adalah bahan dari Bir Peletok, kecuali berarti yang bukan bahan dari Bir Peletok ya. A. Gula, B. Jahe, C. Kayu manis, D. Alkohol.
gampang sekali nih. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D, alkohol. Selanjutnya, soal nomor 3. Bahan yang membuat bir peletok diminum terasa hangat adalah A, jahe, B, daun pandan, C, kayu manis, D, kayu secang. Kira-kira dari keempat bahan ini, mana yang jika kita minum bir peletok itu terasa hangat? Iya, betul sekali, jawabannya adalah A, jahe. Soal nomor 4. Cara pembuatan bir peletok adalah dengan cara A, ditumis, B, ditumbuk, C, direbus, D, digoreng. Nah, ini gampang sekali ya, jawabannya adalah C, direbus. Soal nomor 5. Bahan pewarna pada bir peletok adalah A, pewarna kimia, B, kayu secang, C, daun pandan, D, serai. Kira-kira apa yang digunakan? Ya, betul sekali, jawabannya adalah kayu secang. Soal nomor 6. Fungsi cengkeh dalam membuat bir peletok adalah memberikan A, rasa pedas, B, rasa hangat, C, efek warna, D, aroma kayu. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B, rasa hangat. Soal nomor 7. Bir peletok tercipta dari kreasi A, bangsa Belanda, B, bangsa Jepang, C, warga Betawi, D, warga Cikini. Kira-kira apa jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah warga Betawi. Soal nomor 8. Daun pandan dalam bir peletok berfungsi sebagai A, penghangat, B, pewangi, C, pemanis, D, penyegar. Kira-kira apa? Ya, betul sekali, jawabannya adalah B, pewangi. Jadi ada aroma daun pandannya ya saat kamu minum bir peletok. Soal nomor 9. Nama bir peletok berasal dari tiruan bunyi A, botol ketika diisi bir, B, botol ketika dibuka tutupnya, C, botol ketika hendak ditutup, D, botol ketika diminum isinya. Jawabannya adalah B, botol ketika dibuka tutupnya. Soal terakhir, nomor 10. Manfaat meminum bir peletok adalah A, meningkatkan daya tahan tubuh, B, menghilangkan rasa ngantuk, C, menghilangkan rasa dingin, D, meningkatkan semangat bekerja. Kira-kira apa yang benar? Iya, betul sekali, jawabannya adalah A, meningkatkan daya tahan tubuh. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.